dikembalikan. Intinya yang harus teman-teman semua ketahui bahwa saya Ivan Gunawan as a person, sebagai public figure, saya tidak mau menerima uang dari tindakan atau hasil dari kejahatan. Jadi saya kembalikan semua nominalnya. Saya rasa tidak etis kalau saya menyebutkan nominalnya berapa. Mungkin Mbak bisa tanya dengan penyidik. Tapi yang sudah saya lakukan, berapa yang sudah saya terima, saya kembalikan semuanya tanpa ada kurang nol dan komanya. Jadi saya istilahnya, ya saya nggak peduli sih berapa kerugian yang sudah saya lakukan ya. Karena kan saya sudah melakukan sebuah pekerjaan. Tapi buat saya yang lebih berharga dari itu semuanya adalah bahwa masih banyak rezeki halal yang bisa saya dapatkan lain waktu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Kak Igun, selain uang, ada produk lain mungkin yang diminta dikembalikan? Sebenarnya bukan diminta untuk dikembalikan, tapi saya yang punya inisiatif untuk mengembalikan. Jadi saya sebelumnya tidak pernah ada diminta untuk mengembalikan apapun gitu. Tapi ya saya memang hari ini, saya juga nggak mau menerima itu, jadi saya lebih baik saya kembalikan saja. Jadi hari ini hanya ruang kontraknya aja ya Bang Igun ya? Ambasador itu ya, Bang. Ya, betul sekali. Tadi sempat ditanyakan oleh penyidik, Bang, ada nggak uang ataupun dana yang diberikan oleh pihak tersangka kepada Bang Ivan Gunawan? Tadi kan kalau dibahas kan profesional DNA Pro. Oh, memang saya profesional semua. Betul, kalau dari tersangka berarti tidak ada ya? Tersangka itu siapa? Tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oh, kebetulan saya dikontrak dari Rudus Group. Jadi, saya menerima uang profesional dari tim Rudus Group yang sudah saya kembalikan tadi. Jadi bukan langsung hubungan dengan co-founder? Oh enggak, justru saya enggak kenal dengan co-founder, dengan siapapun itu saya enggak kenal gitu, karena saya hanya kenal dengan tim Rudus Group. Pak Ivan, ini kan terlibat masalah seperti ini, lebih berhati-hati lagi gak sih, Kak? Oh tadi sudah saya sampaikan, hati-hati banget. Karena kalian kan paling seneng ngegoreng nama saya, ya kan? Gak tahu ceritanya apa, gak tahu belakangnya seperti apa gitu kan. Jadi ya udah, saya hari ini yang penting teman-teman happy, udah dapat berita dan statement dari saya, dan saya juga lega, saya nggak punya hutang dengan siapapun gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, semoga hari ini kita dapat keberkahan semuanya. Nominal tanya aja ke miliaran ada nggak? Selanjutnya ada lagi Bang Ivan? Saya berharap sih tidak ada, tapi saya serahin kepada Bang Sandi aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRIT.